Kartika Putri dan Dr. Richard Lee gagal mediasi untuk menyelesaikan masalah mereka terkait pencemaran nama baik. Rabu, tanggal 14 April tahun 2021. Gagalnya mediasi karena Dr. Richard Lee tidak hadir di Polda Metro Jaya. Demikian disampaikan Kartika Putri usai menemui penyidik dan menunggu kedatangan Dr. Richard Lee. Hari ini mediasi ketiga kami batal. Karena pihak sana, Dr. Richard Lee, tak bisa hadir atau membatalkan pertemuan mediasi, kata Kartika Putri. Wanita yang akrab disapa Karput itu membeberkan alasan Richard tidak hadir. Lantaran wanita berusia 30 tahun itu baru pulang dari Yaman dan takut membawa virus. Padahal saya sudah membawa surat hasil PCR tes saya di Yaman pada tanggal 7 April tahun 2021 lalu. Saya juga sudah karantina mandiri selama 5 hari, ucapnya. Ya, saya merasa dipermainkan saja, ungkapnya. Hal tersebut dikarenakan Karput sudah pulang ke Indonesia lebih cepat dari jadwal yang sudah direncanakan, demi bisa bertemu Richard guna melakukan mediasi. Karena lagi bulan puasa mau menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin, cuma dia tidak hadir, katanya.